Tiga artis ini namanya dijadikan sebagai nama tempat wisata, ada Luna Maya, Indonesia memiliki banyak sekali tempat wisata yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nama-nama yang unik dan menarik. Ternyata ada beberapa tempat wisata yang namanya berasal dari nama artis tanah air, alasannya pun cukup unik mengapa artis tersebut dijadikan sebagai sebuah nama dari tempat wisata. Siapa saja artis-artis tersebut? Satu. Kakak Sleng, nama kakak vokalis dari band Sleng dijadikan sebagai salah satu tempat wisata. Tempat wisata tersebut adalah Batu Kakak Sleng untuk wisata. Sport Tourism di Halmahera Barat, nama tersebut diberikan oleh Bupati Halmahera Barat lantaran kakak Sleng yang diketahui kerap menyelam di perairan tersebut. 2. Luna Maya, Luna Maya dijadikan sebagai nama tempat wisata di Semarang, Jawa Tengah yakni Tanjakan Luna Maya. Hal itu lantaran tanjakan tersebut pernah dilalui oleh Luna Maya saat sang artis sedang bersepeda di kota Semarang. Jadilah tanjakan tersebut dinamai dengan namanya, 3. Nadine Chandrawinata, terakhir ada Nadine Chandrawinata yang namanya juga dijadikan sebagai tempat wisata yakni mata Nadin, spot diving yang berada di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Nama tersebut juga diberikan langsung oleh sang artis yang pada saat itu menjadi Putri Indonesia 2005.